Balita dari pasangan suami istri Mawardi dan Suyati ini disinyalir mengalami gizi buruk. Tiap hari berat badan Anwar mengalami penurunan sangat drastis. Padahal saat lahir bobot badannya normal 4 kg. Saat ini berat badan Anwar hanya 3 kg. Mawardi, orang tua Anwar, mengatakan selama ini pemberian makanan kepada Anwar seadanya karena mereka terbentur masalah ekonomi. Dari kecil, Anwar jarang dikasih susu dan makan seadanya. Menurutnya, anak satu-satunya itu mengalami kelainan sejak 3 bulan lalu. Mawardi baru mengetahui hal itu karena anaknya sering mengalami panas tinggi, sesekali panasnya turun tapi sesaat panas lagi. Ya, umur 6 bulan dan 3 bulan. Sudah pernah dibawa ke dokter? Belum. Atau rumah sakit? Belum. Kenapa? Ya, enggak punya biaya, enggak punya biaya. Ke pengobatan medis kemana biasanya? Kebidan. Sekarang umurnya berapa? 11 bulan ya. Kira-kira sampai berapa ini beratnya itu? 3 kiloan ya. Waktu lahir itu berapa beratnya? Mawardi juga sempat membawa anaknya ke bidan terdekat. Saat itu anaknya hanya dikasih sirup. Di saat itu, Anwar ada perubahan dan mengalami penurunan panas. Namun Mawardi kaget, pasalnya saat dibawa ke rumah, Anwar mengalami panas tinggi lagi. Mawardi menambahkan, berat badan anaknya turun sejak 2 bulan lalu. Saat ini, ia mengaku bingung sebab buah hatinya tidak mau makan. Dari Pamekasan, Muhammad Mukri memberitakan. Dokternya kita ambil rumah, tak tentu pinggir.